Selamat sore rekan-rekan, salam Vic Lover. Pada kali ini saya ingin menyampaikan untuk rekan-rekan yang punya jadi tiger variegata seperti ini. Kadang-kadang di cabang yang lain muncul daun yang tidak variegata atau hijau. Tapi jangan khawatir, cabangnya itu bisa di stek. Ya, di stek. Kemungkinan kalau beruntung bisa dapat variegata untuk daunnya. Seperti ini contoh saya stek batang. Saya stek ini ya, pada cabang memang induknya itu variegata. Tapi dia muncul ada beberapa cabang, salah satu cabangnya tidak variegata. Saya stek, ternyata yang hasilnya muncul variegata. Memang saya stek beberapa, ada yang tidak variegata atau reverse, tapi ada yang muncul variegata seperti ini. Kebetulan ini saya tes sehingga ada cabang yang 3 dan semuanya variegata. Jadi rekan-rekan, kalau yang hobi stek ya, untuk cabang atau batang atau ranting yang tidak variegata untuk tanaman yang Jolly Tiger ya, saran saya tetap di stek, siapa tahu beruntung dan mendapatkan variegata seperti contoh di ini, contoh di samping kanan saya ini. Ya, demikian saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk nanam tim. Salam Vic Lover, tetap semangat.